Salah seorang pemuda dia bercerita, katanya, saya pernah melamar seorang perempuan, tapi tak bagaimana-bagaimana perempuan tadi itu tidak berkenan menerima lamaranku, tak berkenan kawin dengan aku. Tak lama kemudian dilamar oleh seseorang, dia terima lamarannya, terus dia nikah dengan laki-laki itu. Aku pun cemburu, cemburu yang membabi buta. Bahasa kita cemburu gila. Kalau kami cemburunya setengah mati, luar biasa. Sehingga tanpa pikir panjang aku bunuh perempuan itu. Datang bertanya kalau tidak silap kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang peristiwa kejadian tadi itu, atau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pertanyaan yang agak pelik daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada orang yang membunuh secara sengaja disebabkan kena cemburu. Apakah mak ayah awak masih hidup? Aku pun tertanya-tanya, memangnya kenapa dengan mereka? Sebab kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seandainya mak ayah kamu atau mak kandung kamu masih hidup, dengan berbakti tak setia kepada kedua-duanya atau kepada salah satunya, aku berharap agar dosa kesalahanmu boleh terampunkan.